baru makan satu. Hai korang semua, hari ini saya nak makan Maggi. Maggi yang pedas yang ramai ada orang buat challenge, iaitu Ramen Hot Chicken Flavor Ramen. Saya nak challenge makan ni. Challenge dia kena makan Maggi ni bagi habis baru boleh minai. Saya ada tengok lah yang video-video sebelum ni, adalah yang buat challenge, ada yang cakap pedas ingat-ingat. Saya pun tak tahu, saya pun tak tahu lah mungkin pedas ingat. Sebab tadi saya ada rasa saudara saya makan Maggi ni, memang saya tengok memang macam pedas. Saya adalah try makan sekali tadi, itu pun makan sekali tu pun dah pedas dah. Okay, saya nak rebus Maggi ni dulu. So dia cakap dekat sini, dia suruh dia tak nak fokus, tak apalah. Ada so saya dah siap tak air. Okay, saya buka dulu. Nak tunggu pagi dia panas kejap. Tengok besar juga ni. Okay, saya nak rebus dulu. Bye. Saya dah rebus dia. Dia jadi macam ni. Banyak. Sekarang kita kena letak perencah dia. Perencah dengan ni. Rasanya ni yang bagi pedas ke tak? Dua-dua ke? Okay, gunting kat dapur aku nak bawa. Okay, so saya nak dengar lagu Bori. Macam kata dia pernah buat sampah sekali. Merah. Bunyi dulu ke ni ya? Macam dulu. Dengan panas lagi. Dia orang menyala nampak. Confirm pedas. Yang panas lagi. Bagi saya kacau sikit. Merah gila. Okay,
Masih pedas. Okay. Takut pedas. Saya ni bukan suka makan pedas. Kadang-kadang je makan pedas. Sebentar tu saya nak pergi ambil air dulu. Okay, air saya adalah satu botol ni. Mesti satu botol ni habis. Okay, saya jom makan dulu. Tadakimasu. Baru makan satu. Jangan lupa kita. Thank you.
pasal ni, minum air masak dia sejuk pun. Belur dah. Pedas tak mau hilang. Orang kat luar sana, dia tu macam kat luar pula. Orang kat luar sana, dia cubalah try ni Maggi ramen ni. Pedas gila. So, ramai orang dapat challenge ni. Pedas kan, tak habis hilang lagi. So, saya nak challenge kat semua orang cuba try ramen ni. Ada jual kat Aeon. Sebab ni saudara saya yang beli. Terima kasih sebab tengok video ni. Thanks for watching. Bye. Pedas hangat kan? Pedas gila. Tak boleh tahan ni. Air pun habis. Oh, lupa. Bye. Dari tadi saya tunggu. Dari tadi korang tunggu kan? Bye.